ya berarti ya giroh. Ini kira tubuhnya oleh telu seperapat karena ya wis bagi gitu saya ke yang wuh wuh jangan ampuh ini karena duit satu sih ya kadang ya gulik duit satu sih ngantek gining-gining kok bisa kok nyang bolu likur ke rumusmu piye pak? Yang kuel gini ke posisi kalau aku mau kabar waduh regani murah ini aku tenang apa? Mungkin ini speknya ini masih smack grading masih bagus buat grading posisinya masih sangat mudah ini mulai 6 likur saya 6 likur saya buat kita kemarin jaring atasnya kenyang gak ya? Uang iya apa-apa jalan di duit ngono. Oke, sahabat-sahabat dan sedulur semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan mengabarkan update terbaru, update terkini harga kambing di Pasar Slawung Ponorogo, khususnya untuk kambing-kambing jantan seperti ini. Nek krumu-krumu ini rego wedhus lanang murah ini tenan apa ora ini jajal disimak di tekokne. Jajal di tekokne. Kan adol. Oh iki jumbo-jumboan. Berebet, gendang, dinyang, set. Dinyang, set. Oh iki lho. Jumbo lagi lho, jumboan lagi lho. Gini jenengan iki bosku. Jenengan. Eh. Aku krungu kabar udah lanang murah e tenan apa? Alah. Kira-kira, Mas. Gak kira. Ngono ki sudah penganyang piro pamane ini dino iki, Mas? 4000, Mas. 4000. Ya berarti ya kira. Ini kelihat tukune oleh telu seperapat ora ya wis berarti 750. Goyang ku ya nang kene. Gelem hari ini. Wah, iki gede banget lho sampeyan. Ini ki jaluk piro Mas? Ngene iki Mas. Jaluk 4100. Jaluk piro ngene iki? 4200 Mas. 4200. Tapi wis dinyang 4000. Yo wis. Munggo. Berarti kan yo ora murah banget. Lek jaluke 4200 penganyange 4000. Waduh sih beli gon super. Warnane abang blas. Oh. Oh. Kok wedhus koyo ngene? Iya wedhus iki ngendi, Mas? Bungkah. 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 Bungkahe pun di jenengan. Kidul Pasar. Kidul Pasar Bungkah. Engko kira-kira payu ning kene opo, Mas? Prediksi ning jenengan. Mayak-mayak e. Payu, Mas. Payu. Mergane ora mergane karek kurang 200 kan mesti ini cara modal kan wis ketutup. Mesti ini jenengan karek golekne bathi to. Kayak dicidik. Kalau mesti ini kan karek batin ini kurang akeh nonton dari ini. Jangan ampuh ini. Metu gede-gede wedus dino ini. Sep, ini jajan dulu nih, sing rupa abang. Pinten pak? Pinten? 100 pak. 2.900.000 seperti ini loh. Untuk jarak saya berdiri dengan kambing posisi saat ini sekitar 1,5 meter. Dinyang pak. Kok nyambir apa pak? Tekat. Mulung atus kurang satu. Karena duit satu sih, ya kadang ya gula duit satu sih ngantek kining kining, merembeng merembeng, nifotan. Untuk ketinggian ke 85 up nih. Abang ngapi. Kok iso kok nyang 18 ke rumusmu piye Pak? Pak Tekan. Arti bleh, Mas. Arti bleh. Lah daginge, Mas. Lah daginge ra 18 kilo eneng lho kuwi iki. Sekilo nyatus. Ngelewes, ngelewes, ngelewes. Arti bleh. Terus ganteng koyo ngene. Iya ya, waduh ini jaluk melebu konten gitu ya. Ngeten ini cuma pinter pak. Sawarong ya bu. Sawarong ya bu. Ngeten ini war rupanya yang kuel gini posisi.
Kula krungu kabar wedhus regane murah niku tenan apa goroh? Murah pol. Kok iso murah pol ngene niki pertanyaane wis dinyang piro ngeten iki, Pak? Dinyang pinten? 16. Beh. Wedhus sakmene gedine dinyang 16. Tapi lek ora rugi cara nang karek golek gadi jenengan. Gene kakean. Oh, alatese rugi. Berarti urung nutup. Lur seperti. Ya tapi jane nggih lemu lho Pak wedhus jenengan. Sak rupa cara anu nggih. Jadi dulur-dulur sing ning wilayahe panjenengan-panjenengan ke rupa ireng ke mlaku regane apik. Golek nang pasar Slawung. Murah pol. Wedhus ireng. Ngene dinyang 1.600.000 barang iki piye? Barang tukon to, Pak. Barang kulaan to niki mboten nip opene dhewe lha nggih. Mengerikan untuk hari ini. Benar-benar mengerikan. Saiki nah sing lanang gabak iki kalau seperti ini mungkin ini speknya ini masih spek breeding, masih bagus buat breeding, kondisinya masih sangat muda. Sing iki piro regane? Iki sinten sing kagungan jenengan, Pak? Oh, senes. Orang sing duwe posisi dino iki. Pinten, Pak, niki regi pinten, Pak? 3.200.000 permintaannya lho. Seperti ini loh, waduh saya ini spek macet, kuping lempet, beligon super nih nyang-nyangannya 3.200.000 ya apa ini? Permintaannya di angka 3.200.000 di pasar Slawung Ponorogo pagi kali ini, padahal ini kondisinya masih sangat muda. Well nih Pak Bunda. Oke, sing jaluke telu loro sing duwe. Kuwi kondisine saat ini nek saya dengar menurut kabar dari sebelah penawarannya baru di angka 2.800.000. Iya, Bro. Pinten bos niki, Bos? Berapa juta kah? Oh, dihitung. Dihitung juragan. Juragan. Iki murah kalamu. Iki manuk ya. Wis iki ya, Cak. Sune malah wis. Wis jajal gek nyangen. Wis jajal gek nyangen. Eh. Iya, terus ya. Yo ora lambe. Pinten Mas, niki Mas. Ini mulai 6.500.000. 6.500.000. 2.600.000. Dereng atas yang kenyang, nggih? Wong iki apa padha ora ndek dhuwit ngono lan sing wani ngenyang. Wedhus kaya ngene lho. Ditawakne ning angka 2.600.000. Kuwi kenyataane urung ana sing ngenyang sing wedhus iki. Yang transaksi ini wedhus sing kuwi sing ditransaksi sing oleh penganyar. Mungkin jaluke 24. Oke, sahabat dan sedulur semuanya. Seperti itu untuk kesempatan kali ini. Sek, kita lanjut lagi nanti di pateni segi seneng anu. Oke, kita lanjut lagi konten. Zaman gemuk apa? Pinter Pak? Pinter nih? Telu papat setengah. Kesempatan di pasar Slawung hari ini. Jantan nih kau put kejawan nggak tahu nama beribu ngantos. Jumbo. Niki kok penasal penganyang pinten Pak ngeten niki? Niki sik ajeng Pak Jojo niki. Oh, nembe dugi nggih. Nembe dugi seperti ini lho. Jojo iki rada bare mundur lara. 3 juta. Lek ngono kae tanane kan mesti 3 juta. Penawaran. Jadi ngontenne lek ning kene paling penak. Ini cedake lapak-lapake pembeli to juragan ngene iki. Lumayan. Jadi ngerti bener-bener realnya harga itu sepiro-piro ini kan paham. Penawarannya baru di angka 3 juta bolong untuk kesempatan kali ini. Oke, sahabat-sahabat yang sedulur semuanya, kita tutup dulu untuk konten pada kesempatan kali ini.
ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, salam lestari peternak Indonesia.